saya Gil. Dengerin terus Bos. Bisa obrol sana, obrol sini bareng Dita Utami tiap hari Sabtu mulai jam 8 pagi hanya di www.piradio.net. Pengen juga tahu gitu ya Sobat Pi, mungkin perjalanan Gil ini dari kecil apa emang udah suka musik atau belajarnya gitar dulu atau sempat instrumen lain atau gimana nih? Gue beruntung banget, gue beruntung banget sih di lahir di keluarga yang ngasih influence musik yang bagus-bagus gitu. Jadi umur 3-4 tuh nyokap ngasih denger gue Queen, terus Beatles gitu ya. Gue bener-bener langsung suka gitu ya. Terus gue ingat banget ulang tahun ke-4 tuh gue dikasih kaset kaset Queen yang gambarnya Freddie Mercury-nya lagi loncat dari atas drum ke depan panggung. Jadi pokoknya itu ikonik banget lah itu, gue ingat. Terus ya udah mulai om gue tuh senang musik metal, jadi gue tuh influence awalnya tuh ya Queen, Beatles, terus metal gitu awalnya. Tapi terus ya karena ya mulai ini ya gejolak remaja gitu mungkin suka sama cewek ya mulailah denger lagu-lagu romantis gitu. Terus dulu di lesin piano, tapi 6 tahun les piano tuh gue kayaknya cuma 11 kali datang deh karena kabur terus gitu. Jadi males gue les yang begitu tuh, gue males les piano tapi sutra lah, lupakan saja, anggap aja nggak bisa. Terus udah gitu tapi mulai kan ya itu yang tadi gue bilang gitu, maksudnya gue tuh seneng bisa menarik perhatian lawan jenis gitu ya dengan cara main gitar gitu. Karena dulu kebetulan di sekolah gue tuh nggak pada bisa main gitar gitu, untungnya. Jadi kalau yang bisa main gitar sedikit aja kayaknya udah keren banget gitu. Dan ya gue sering kali merebut beberapa kecengan temen gue tuh yang tadinya Gil, lu ajarin gue main gitar dong gitu, padahal dia tuh mau ngegaya di depan ceweknya, ceweknya malah suka sama gue gitu. Jadi motivasi awalnya gitu sebenarnya, dan nggak bisa nyanyi awalnya. Terus setelah kalau yang di album itu Oh Juwita gitu ya. Terus ingin ku bukan hanya jadi teman. Terus begitu ada KLBK yang ada klipnya, pokoknya tiga itu singlenya. Terus begitu gue resign bikin mini album sendiri. Itu gue ini banget sih, maksudnya semangat banget karena di Yovie Nuno kan hanya nyanyi doang tuh gitu. Tapi padahal gue ngerasa tuh talenta gue sebetulnya bisa bikin lagu nih gitu. Ya udahlah gue cobain bikin lagu sendiri gitu, dan berharap waktu itu sebetulnya nggak cuma mini album, ada yang bisa support gue untuk lebih besar dari itu gitu. Tapi ya memang belum lah waktu itu. Terus sempat itu 2007-2009 gue bikin single Kasmaran ada tuh. Terus itu lumayan sih airplay di radio nasional, okay lah gitu. Tapi memang trennya itu sama sekali tidak mainstream gitu, lagu itu tuh 90-an banget dan waktu itu nggak kesana gitu. Dan ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu akhirnya gue memutuskan untuk gue berhenti dulu dari industri, gue pokoknya nyanyi off air lah sebanyak-banyaknya di Jakarta gitu. Sampai akhirnya 2015 gue berhenti nyanyi off air karena kepengen masuk industri lagi. Dan akhirnya gue mengkukuhkan band ada namanya Gangsters of Love, nanti kita dengerin sama-sama lagi lagunya ya. Nah itu sama mereka gue ikut label GP, ada dua single. Tapi ya itu, maksudnya kita tidak pernah tahu lah ya hidup itu membawa kita kemana gitu. Dan ternyata gitaris gue gantiin Yovie Widianto. Jadi gue mengantarkan dia masuk ke band gue yang dulu sebagai keyboardist gitu. Nah itu gue disitu patah hati lah gitu ya, karena ditinggal teman baik dan ini satu-satunya harapan gue di Gangsters of Love gitu ya. Tapi terus akhirnya Jadi personalnya berapa orang? Tadinya 4 kan, empat, si Adi resign, tinggal bertiga. Kita sempat mau jalan tuh. Enggak, kita sempat mau jalan tahun lalu kita recycle-nya Kasmaran, tapi ternyata people change ya gitu. Jadi gue ngerasa ini kayaknya kalau diterusin ini nggak kondusif, jadi akhirnya tahun lalu tuh gue resign dari band yang gue found sendiri gitu. Udah resign. Begitulah. Okay. jadi nggak jadi ceritanya. Ya udah sekarang gue fokus di project solo aja. Gitu. Okay. Singkat kan? Singkat sekali, seneng banget deh kalau udah ngobrol sama Gil tuh ya, panjang lebar. Panjang lebar. Aduh. Nanti kita bakal ngobrolin soal singlenya, single terbarunya.
kita ngobrolin yang lain dulu, okay. Tapi setelah yang satu ini. Dengerin dulu. Ya, kalau kita masih ngobrolin soal apa musik gak akan ada habisnya ya, memang ya. Nah, namanya kalau misalnya saya sendiri, saya sebenarnya dulu tuh zaman-zaman dulu SMP SMA sih sukanya memang pop. Tapi kesini-sini tahun 2000-an itu mulai suka R&B, acid jazz, jazz, gitu kan sampai sekarang. Itu kan ya, sesuai dengan mungkin bertambahnya usia. Iya, bertambahnya usia. Semakin dewasa gitu. Semakin dewasa. Realistis apa gitu-gitu ya. Tapi kadang-kadang gini loh, kalau misalnya Gil sendiri gitu ya dalam bermusik. Iya. Itu sebenarnya kalau untuk menentukan genre sendiri, apakah terpengaruh oleh kesukaan dengan misalnya tadi Beatles atau itu, atau mungkin ada influence yang lain atau sesuai dengan misalnya tergantung komersilnya juga dong. Kalau misalnya sekarang lagunya tahun ini lagi begini, aku bikin yang seperti ini misalnya kayak gitu, gimana Gil? Ya kalau bikin kayaknya nggak, sejauh ini sih nggak pernah ngikutin tren sih. Kalau bikin lagu sendiri gitu, yang emang itu keluar dengan sendirinya gitu, dengan apa namanya, dengan mungkin ya influence yang dari dulu kayaknya gitu, yang udah yang begitu membekas gitu. Kalau sekarang ya memang karena gue masih apa aktif nyanyi di event-event off air itu kan, jadi mau nggak mau ya terpapar lah gitu musik-musik sekarang dan nyanyiin juga gitu ya lagu-lagu yang ngetrend. Tapi ternyata nggak bisa tuh gitu, suruh bikin lagu yang kekinian tuh nggak ke situ emang jiwanya gitu. Okay. Jadi kalau misalnya kayak lagu yang barusan tuh yang I Miss You itu, ya itu mah nggak kekinian banget atuh gitu ya. Kalau didengar mah nggak, sama sekali nggak ada kekinian-kekiniannya gitu. Cuman ya tetap berharap sih dengan jadi diri sendiri itu bisa apa namanya, bisa menyentuh lah gitu, menyentuh orang itu bukan dari kupingnya tapi juga masuk ke hati gitu. Yeah. Jadi maksudnya biasanya kalau yang membekas dan masuk ke hati itu orang lebih bisa relate dan bisa lebih own it gitu, lagu itu ini gue banget gitu. Lebih gitu dibanding yang oh ya catchy nih, kekinian banget nih apanya segala macam gitu. Ya memang itu balik lagi bisa dikompensasi dengan lirik ya gitu. Tapi tetap kalau yang namanya soul, jiwa itu, lagu itu kan sebetulnya nggak perlu ada liriknya. Dari melodi pun itu sebetulnya udah bisa, harus ada rasanya gitu. Yang gua tahu begitu gitu. Jadi kalau memang jiwa lagu itu tuh nyambung sama orang-orang tertentu, ya itu memang karena, ya memang karena jiwanya gitu, bukan karena liriknya. Jadi gua ngomong apa sih, muter-muter. Ya gitu lah. Kalau misalnya kita lagi bersenandung tapi nggak pakai lirik, itu aja udah ke-feel sebenarnya. Harusnya. Oke. Dan memang ya, kalau pengalaman sendiri, pengalaman bermusik nih Gil, selama ini bermusik sudah mencoba mungkin beberapa grup, ya pengalaman panggung ke panggung, gitu ya, dari kafe ke kafe, gitu ya, TV ke TV, gitu ya. Menurut Gil itu apa yang paling asik tuh yang mana sih? Misalnya kan mungkin ada perbedaannya antara manggung di kafe aja, off air misalnya, seperti dengan mungkin on air, apa namanya, show gitu ya. Nah gimana tuh, apa perbedaannya sih kalau menurut Gil sendiri? Beda ya, yang pasti apa namanya, kalau ya sampai sekarang juga gue masih main off air di beberapa tempat tertentu lah, kafe tertentu gitu ya. Itu sebetulnya ada feel at home-nya sih memang gitu, karena di situ gue tuh bisa nyanyiin lagu-lagu cover yang gue suka gitu. Jadi ya ya kalau zaman sekarang sebut aja gini lah, kalau zaman sekarang itu kan trennya tuh kayak temen-temen gue tuh sekarang mereka lagi banyak mainnya tuh main malam ya, mulai start jam 10 gitu, lagunya lagu-lagu kekinian, lagu-lagu Indonesia 90s kekinian gitu ya, yang sing along dan lain sebagainya gitu. Ya gue sempet gitu ya, maksudnya begitu gitu, karena memang permintaannya seperti itu. Tapi sebetulnya nggak feel at home kalau gitu. Gue lebih suka yang gue tuh bisa nyanyi sendiri pakai gitar, mungkin dengan satu temen main biola atau pemain bass lah gitu, dan gue bisa nyanyiin lagu yang gue suka gitu. Nah itu buat gue itu sangat ini sih, sangat nyaman gitu. Apa namanya, dan lagunya memang nggak semuanya orang familiar gitu mungkin ya, atau pernah dengar tapi dulu gitu misalnya gitu. Cuman di situ gue bisa jadi diri gue sendiri gitu. Gue bisa banyak cerita gitu, atau gue bisa memperkenalkan atau mereminis lagu-lagu yang zaman dulu yang sebetulnya ini sangat sangat berbobot, sebetulnya ini sangat bergizi gitu ya, untuk di
diperdengarkan orang gitu. Nah kalau di kafe begitu, tapi gue juga bersyukur punya banyak apa namanya, kayak sekarang nih gue masih bareng Salamander. Salamander tuh big band asal Bandung. Jadi kalau big band tuh istilahnya bukan bandnya, bukan saja orangnya banyak, tapi maksudnya dia tuh udah kayak ada apa ya, ada formatnya gitu, ada konduktornya, terus formatnya tuh ada apa, 15 orang tiupnya, jadi ada brass sectionnya tuh ada saksofonnya 6, terus trompetnya ada 5, terus begitu ada trombonnya. Nah itu kita nyanyiinnya biasanya lagu-lagu Frank Sinatra, Bublé, apa yang udah ada partiturnya lah begitu. Nah itu tantangannya beda lagi gitu, dan itu keasikan sendiri lagi buat gue gitu. Rasa jadi keren banget gitu, nyanyi diiringin band gede banget gitu kan, asik gitu. Cuman memang audiensnya juga tertentu gitu. Terus ya mungkin yang lain lagi, kalau nyanyiin bawa karya sendiri itu juga beda lagi gitu. Memang ada kebanggaan tersendiri juga, tapi juga kebayang ya, gue ngebayang kalau misalnya gue hanya jadi musisi yang di industri dan nggak bisa main off air macam-macam tuh kayaknya agak bosen juga gitu ya. Makanya ya teman-teman gue yang di industri mereka selalu punya side project yang ini gue punya apa namanya channel lain untuk menyalurkan sesuatu yang memang mungkin sebetulnya passion gue di sini gitu, karena kan industri itu kadang-kadang nggak selalu sesuai dengan passion si musisi ini gitu. Iya. Oke, benar ya. Kalau misalnya memang kita sudah mempunyai passion banget di musik gitu ya, apapun itu juga kadang-kadang halangan atau arah rintangan itu juga mungkin jadi bumbu-bumbu ya, jadi bumbu. Nah, pengen tahu juga nih kira-kira arah rintangannya apa sih? Waduh. Kalau gue sih nggak pernah melihat itu apa rintangan ya, tantangan lah, tantangan lebih ke tantangan. Tapi memang akhir-akhir ini sih lebih ke apa ya, mungkin lebih ke kayak sekarang ya, sekarang ini gue sebetulnya udah lama sih gitu, belum pernah dapet tim atau manajer yang klik gitu. Kayak kemarin ini sempet waktu bikin band, kita tuh pengen banget punya manajer yang bisa ngurusin kita gitu. Secara kita juga berempat itu punya kesibukan masing-masing gitu. Tapi untuk Gangsters of Love kita memang komit. Ayo pokoknya kita mau maju nih bareng-bareng gitu. Nah, sebetulnya pengen banget punya satu orang lagi yang ngurusin kita, dan memang belum dapat gitu. Sampai pada akhirnya pun enggak dapat gitu. Terus ya sama sih ini sekarang project sendiri ini juga ngurusin sendiri gitu. Itu mungkin tantangannya adalah ya sekarang gue bapak rumah tangga gitu ya. Betul. Ya kebayang lah kalau mungkin ibu-ibu tahu kan gitu ya, urusan ibu-ibu ya gue kerjain gitu ya, dan masih harus sambil ngurusin ini juga tuh, kadang-kadang sehari abis aduh gue belum ngapa-ngapain nih gitu. Jadi baru sempetnya malam misalnya gitu. Jadi emang soal disiplin waktu dan lain sebagainya itu kalau nggak punya manajer ya itu challenge sendiri sih gitu. Nah, jadi kan pengen tahu juga, siapa tahu nih yang denger juga, misalnya yang menyambut bahwa oh ini kayaknya gue salah satu bisa juga nih jadi manajer. Oh, iya. Nah, itu gimana nih? Uruslah karakternya. Aku. Nah, iya. Karakteristiknya itu apa? Pengennya tipe orangnya yang seperti apa yang cocok sama Gil? Kan bisa di-describe nih, mungkin ya salah satunya kan bisa denger sama menawarkan gitu kan. Waduh, apa ya? Yang pasti, kelemahan gue itu gue tidak melihat diri gue itu sebagai seorang yang visioner gitu. Jadi gue tuh nggak punya visi, wah nanti tuh harus begini, berapa tahun kemudian lu harus kayak gini. Nah, gue tuh nggak punya yang kayak gitu-gitu. Okay. Gue tuh lebih ke apa ya, musisi lapangan lah gitu, yang udah nyanyi gitu. Gue fokusnya di nyanyinya gitu. Nah jadi kalau image building atau misalnya mungkin kalau jadwal bisa lah gitu, kalau jadwal dan apa namanya interpersonal gue bisa, tapi justru yang Gil lu mesti kayak gini nih, bikin lu jadi kayak gini dan lain sebagainya, lu soalnya begini. Nah itu yang kayak visi ke depannya itu gue butuh orang yang bisa mengarahkan gue ke situ sebetulnya gitu. Jadi kan gue kadang-kadang kalau ngobrol sama musisi lain, wah hebat ya, dia bisa tahu tuh dia tuh pengennya begini, ini nanti gue maunya begini. Nah itu gue nggak punya tuh yang kayak gitu. Nah maksudnya kalau misalnya I wish gitu kalau ada seseorang yang bisa begitu, bisa jadi tim gue, ya gue seneng banget sih. Berarti sebenarnya memang harus kalau dengan seperti itu kan harus kenal banget gitu ya. Maksudnya kenal juga Gil dong. Iya. Maksudnya harus temenan dulu pertamanya gitu ya kayaknya. Sebetulnya ya memang sih secara personal memang
ya memang apa yang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kita nyambung nyaman gitu ya jauh lebih enak sih gitu. Tapi itu nggak harus gitu, maksudnya nggak harus oh kita harus jadi teman akrab itu nggak juga sih gitu. Maksudnya asal visinya apa namanya visinya sama terus visible lah gitu, maksudnya visi kadang-kadang orang punya visi tapi hah emang bisa ya kayak gitu gitu, maksudnya itu juga bingung gitu maksudnya tapi jadi visi yang visible lah gitu gitu sih. Ya, mudah-mudahan juga ya Gil ya. Right. Jadi kalau misalnya ini apa namanya mendapatkan yang terbaik ya kan ya. Oke, dan kita masih ngobrolin nih soal kalau singlenya nanti itu di cut terakhir ya. Habis ini kita dengerin dulu nih satu lagu yang judulnya apa? Mantan kekasih. Mantan kekasih itu kadang-kadang memang sangat tidak bisa dilupakan ya. Oh iya, apalagi kalau ini soalnya mantan kekasihnya memang nggak dilupakan. Eh benar ya, kalau di sini nggak dilupakan. Ini justru dikukuhkan gitu. Oh dikukuhkan. Dikukuhkan jadi istri maksudnya mantan kekasihnya itu ya udah lu gue putusin tapi gue upgrade gitu. Oke. Okay. Kita langsung dengerin aja ya kali ya mantan kekasih Gangster of Love. You, with your eyes, the way you smile, there's something about you I can't describe. You turn my whole world around. Saya Gail, Sobat Pi, dengerin terus ya
www.piradio.net. Gaya juara.